Dr. Siti dan saya Dr. Marha. Tahukah anda satu daripada empat kanak-kanak sekolah akan mengalami kecederaan gigi kekal akibat terjatuh ketika bermain? You make me wanna say I do. Oh. Mula. Tanggal. Tahulah. Tahu ah. Tanggal punya ni tanggal tu pun balik ya. Tanah mungkin gigi lain. Cakap pakai pasal mesti lah tanah gigi lain. Kita tanam lah. Kau nak buat apa? Buang. Dah, kau nak tercabut? Gigi yang sering tercedera ialah gigi kaca atas. Kesan dari hentakan yang kuat, gigi kaca atas ini boleh tertanggal sepenuhnya dari soket. Anda tahu apa yang perlu dibuat sekiranya ini berlaku? Jika hal ini berlaku, cari gigi yang tertanggal tersebut. Pegang bahagian korona gigi. Alirkan di bawah air paip selama 10 saat dan masukkan kembali gigi tersebut di dalam soket dan gigit di atas sehelai sapu tangan atau tisu. Action. Lupa. Sekiranya tidak dapat dilakukan atau tidak berjaya, simpan gigi itu ke dalam sebuah bekas yang berisi susu segar atau ludah di dalam sebuah bekas dan bubuh gigi itu ke dalamnya. Terus bawa anak anda berjumpa doktor gigi serta-merta. Tindakan pantas anda akan menyelamatkan gigi tersebut.